progres trafik di beberapa plaza tol makin sesak menjelang petang ini. Polis Pulau Pinang nafi terdapat ancaman Daesh di negeri itu. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Ini L5 edisi Sabtu 17 September 2016. Saya Miza Isni Muhammad. Lintas langsung negeri-negeri akan menemui anda dari Sarawak bersama Abang Muasili, Abang Abdul Samad. Dari Sabah kita akan bersama Stanley Misun. Diikuti lintas langsung ke Pahang bersama Muhammad Hezri Azran Ahmad Khairi. Juga tidak ketinggalan bersama Harje Wiandi Jack di Labuan. Semuanya seketika nanti hanya di N5. Jenazah ulama Alarham Datuk Dr. Harundin Selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Five Pillars, Livermore, California, Amerika Syarikat selepas solat Jumaat waktu tempatan. Jenazah Masyidul Ampas berusia 76 tahun itu sebelumnya disembahyangkan di Masjid Al-Nur Santa Clara, San Francisco. Ketua Penerangan PAS Pusat Nasruddin Hassan berkata jenazah dikebumikan pada pukul 5.57 petang Jumaat waktu tempatan atau 8.57 pagi waktu Malaysia. Sebelum itu, solat jenazah diadakan di Masjid An-Nur Santa Clara dengan diimamkan anaknya Hamdi dan disertai ramai jemaah. Datuk Dr. Harun meninggal dunia di Hospital Stanford University San Francisco pukul 10.10 minit pagi semalam akibat komplikasi jantung. Alarham meninggalkan isteri Datin Khatijah Saleh serta dua anak lelaki dan tiga anak perempuan. Alarham dipilih sebagai tokoh Mal Hijrah pada tahun 2010. Alarham Datuk Dr. Harundin aktif dalam parti PAS sejak tahun 1974 dan dilantik ke jawatan Musyidul Ampas pada Mac 2016 menggantikan Alarham Datuk Nik Aziz Nikmat. Sementara itu di Shah Alam, lebih 5,000 jemaah menyertai solat jenazah gaib Alarham Datuk Dr. Harundin di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Solat bermula jam 9.15 pagi dengan diimamkan oleh cucu Alarham Datuk Dr. Harun Hakim Hamdi. Suasana sedih menyelubungi Dewan Solat Utama ketika Imam Besar Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Muhammad Farhan Wijaya, membacakan doa sebelum solat dimulakan. Turut serta Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob, Ketua Penerangan PAS Pusat Nasruddin Hassan Tantawi dan Ketua Dewan Pemuda PAS Nik Muhammad Abdul Nik Abdul Aziz. Kata orang patah tumbuh hilang berganti, tetapi tidak. Saya kira kepada alim ulama yang patahnya tidak tumbuh dan hilangnya tidak berganti. Cuma kita mengharapkan generasi-generasi baru ini supaya kita master ataupun faqih dalam bidang-bidang ilmu-ilmu yang kita ceburi, supaya kita boleh dapat menjadi seperti mana almarhum Tok Guru yang begitu mahir dalam bidang ataupun ilmu yang dikuasainya. Para jemaah yang hadir menyifatkan pemergian Alarham sebagai kehilangan besar kepada seluruh umat Islam. Saya berasa sedihlah kerana ulama kita satu persatu pergi. Dan tak tercakap ya, adik. Okay. Sebab kita rasa terharu sangatlah gitu. Sebab ulama yang penting bagi kita lah. Macam rasa sedih sangatlah sebab kehilangan seorang ulama yang terkenal dan dia telah memberi banyak apa ilmu dan manfaat kepada kita semua, dapat menyedarkan apa ni masyarakat Islam di Malaysia, dan juga dia telah mengasaskan Darul Syifa yang banyak memberi sumbangan kepada apa ni orang Islam di sini dalam perubatan Islam. Saya merasakan kehilangan yang sangat besarlah kerana Tuan Guru Haji almarhum Tuan Guru Datuk Seri Harundin merupakan seorang ilmuan yang sangat besar jasanya kepada umat Islam di Malaysia dan terutama di seluruh dunia lah.
Sementara itu, Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dalam sidang media di Kelantan malam tadi berkata Timbalan Mujadul Am PAS Datuk Ahmad Yaakob akan memangku jawatan Mujadul Am bagi menggantikan Olerham Datuk Dr. Harundin. Jawatan itu akan dipangku buat sementara sebelum mesyuarat diadakan bagi menamakan pengganti. Pernah melalui detik cemas yang hampir meragut nyawa sewaktu bertugas dalam operasi Sawadi di sempadan Malaysia Thailand pada penghujung tahun 70-an. Namun tidak sesekali wira angkasa ini berasa getar untuk terus berjuang demi negara tercinta. Dan sebenar sambutan Hari Angkatan Tentera kali ke-83, wartawan Zehra Zamri menyingkap liku-liku pengalaman Lieutenant General Besara Dato' Abu Bakar Muhammad Said yang telah berkhidmat selama 42 tahun dalam Tentera Udara Diraja Malaysia, TUD. Sepanjang pelibatannya dalam tentera, Dato' Abu Bakar pernah bertugas sebagai juruterbang TUDM. Selain itu, pernah mengetuai beberapa operasi di Sabah, Sarawak dan Lubnan dan beliau terus cemerlang dalam bidang ketenteraan sehingga ditauliah sebagai Panglima Angkatan Bersama PAB keempat pada 18 Jun 2013. Dato' Abu Bakar juga pernah diberi kepercayaan sebagai juruterbang peribadi kepada Sultan Johor ketika itu, Sultan Iskandar Sultan Ismail, dari tahun 1982 hingga 1992. Setelah bersara wajib pada 1 Januari 2015, Dato' Abu Bakar kini melibatkan diri dalam bidang perniagaan dan semangat cintakan bidang ketenteraan tetap subur dalam diri beliau. Kepada generasi muda, Dato' Abu Bakar berharap lebih ramai kalangan mereka dapat berkhidmat di dalam Angkatan Tentera Malaysia ATM. Kerajaan Malaysia memerlukan anak-anak muda ya, yang bersemangat tinggi dan juga mempunyai kepakaran dan juga ilmu ya, untuk memasuki ATM. Ya. Kita perlukan orang yang lebih ilmu, mungkin skill ataupun keterampilan yang lebih tinggi. Ya. Zaman IT sekarang macam-macam cara. Kita melibatkan diri bukan sahaja menggalang senjata pergi perang, bukan itu sahaja. Bagi terus memperkasa ATM, ia tidak seharusnya memerlukan sumber kewangan semata-mata tetapi harus dilihat secara holistik meliputi peningkatan ilmu bagi setiap anggota dan pemerkasaan dari aspek kesihatan fizikal dan mental bagi setiap warganya. Pada masa sama, aspek kebajikan para veteran ATM tidak harus dilupakan seluruh rakyat. Terima kasih banyak-banyak kepada Kerajaan Malaysia yang menjadikan saya sebegini. Besara masih lagi boleh menggunakan ilmu dan juga kepakaran yang saya ada untuk terus menyumbang sama ada untuk pribadi dan untuk keluarga dan juga mungkin untuk negara. Ya, eh. Saya berharap kepada semua pegawai dan juga anggota ATM perlu bersiap sedia dalam landscape konsep peperangan yang ada sekarang. Ya. ATM dilihat mampu terus mengekalkan momentum sebagai sebuah pasukan keselamatan negara yang memiliki kemampuan pertahanan yang kuat demi memelihara kedaulatan negara. Seiring dengan usianya yang ke-83 tahun, Angkatan Tentera Malaysia ATM dilihat sudah terlalu matang dalam mengemudi sistem pertahanan negara. Bersempena dengan Hari ATM ini, sama-samalah kita mengenang akan perjuangan dan pengorbanan para-para jurid negara yang menabur bakti demi keamanan dan keselamatan negara. Zira Zamri melaporkan untuk Berita RTM. Polis Pulau Pinang menafikan terdapat ancaman oleh militan Daesh di negeri itu dan meminta orang ramai supaya usah bimbang. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Abdul Ghaffar Rajab berkata imej anggota polis yang melakukan rondaan di pusat beli belah yang disebarkan semalam adalah gambar lama dan situasi itu bukannya di Pulau Pinang.
Gambar itu disebarkan orang ramai sehingga ke Sabah dan Sarawak. Dato' Abdul Ghaffar mengakui pihak polis meningkatkan keselamatan pada sambutan Hari Malaysia semalam sebagai langkah berjaga-jaga. Beliau juga meminta orang ramai untuk tidak menyebarkan cerita yang tidak benar di media sosial kerana boleh menyebabkan orang ramai panik. Kami menghubungi Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Rosli Cik, untuk perkembangannya. Kita masih menjalankan siasatan. Kita masih menjalankan siasatan. Kalau mereka ni, selalunya kita akan siasat di bawah seksyen 233 lah. SKMM. Kalau mereka suspek berkenaan dikenal pasti, kita akan tuduh mereka di mahkamah lah. Tapi walau bagaimanapun, pihak polis di kontinjen Pulau Pinang seperti yang telah di... katakan dan ditegaskan oleh Datuk KP itu hari, memang kita sentiasa tingkatkan kawalan keselamatan di semua tempat-tempat yang sensitif lah untuk memastikan keamanan dan keteteraman awam itu terjamin. Memorandum deklarasi rakyat yang dibuat pembangkang hanya sekadar gimmick politik untuk menang pilihan raya semata-mata. Presiden Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia Mubarak Tan Sri Abdullah Aziz Abdul Rahman negaskan deklarasi rakyat yang sebetulnya adalah manifestasi pengundian menusi peti undi dan bukannya jumlah tanda tangan yang dikumpul. Deklarasi rakyat mesti menusi peti undi. Pasal itu kita berkempen, kita beri peluang untuk rakyat memilih kita. Atas dasar-dasar ideologi, atas dasar-dasar falsafah pembangunan. Bukan kita pergi tunjuk orang nak sign sini. Dan kita tak tahu siapa yang sign. Deklarasi rakyat sebenarnya menerusi peti undi, dia ada sistem kawalan nak menentukan mereka yang mengundi itu adalah genuine. Mengikut cap jari, mengikut jari yang kena diwarnakan lah, ya, dengan IC dan sebagainya. Kalau berapa sejuta lebih, adakah mereka ni genuine? Tan Sri Abdul Aziz ditemui media selepas menghadiri Majlis Sembang Santai Merdeka di Petaling Jaya, Selangor. Semalam bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menghadap Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah di Istana Anak Bukit Kedah untuk menyerahkan memorandum deklarasi rakyat kepada Sri Paduka Baginda. Isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansur dipilih sebagai penerima anugerah Lead by Example oleh Pertubuhan Pendidikan, Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa Bersatu UNESCO. Pengiktirafan ini sekaligus memberi penghormatan kepada Malaysia di atas keberkesanan dalam menyediakan pendidikan berkualiti dan pembangunan holistik. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan yang juga Naib Presiden Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia, Datuk Seri Alias Ahmad berkata anugerah tersebut diberikan atas usaha serta sumbangan Datin Seri Rosmah dalam membangunkan potensi kanak-kanak terutama di bawah program permata. Anugerah Lead by Example itu sempena Persidangan Agung ke-71 Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ia bakal disampaikan pada Majlis Penghormatan kepada Wira-Wira dalam Kempen Global Menentang Keganasan 22 September ini di New York. Sebanyak 13 anugerah lain dalam pelbagai kategori juga akan disampaikan pada majlis tersebut. Seorang lelaki dikhuatiri hilang selepas memeriksa pukat yang dipasang di sungai semalam. Ismandi Osman, 38 tahun dari Kampung Pinang, Kota Samarahan dilaporkan pergi ke sungai seorang diri pada pukul 10 pagi kemarin namun tidak pulang ke rumah sehingga hari ini. Selepas mangsa tidak pulang sehingga pukul 8 malam, keluarga mangsa memaklumkan kepada ketua kampung dan satu gerakan mencari dilakukan oleh penduduk kampung dengan disertai 3 anggota JPAM dari kampung tersebut. Mereka berjaya menemukan bot mangsa yang hanyut kira-kira 1 km dari tempat mangsa memasang pukat. Berikutan itu satu laporan polis dibuat di Balai Polis Samarahan malam tadi. Opsar dilancarkan bermula 6 pagi dengan 6 anggota berserta 2 buah bot. Namun setakat ini mangsa belum ditemui. Seorang lelaki dikhuatiri lemas apabila terjatuh dari kelong seri Pantai Pontian awal pagi tadi. Usaha mencari mangsa Didi Nazrin Jeffrey, 26 tahun giat dijalankan oleh bomba dan penyelamat, agensi pertahanan awam dan dibantu para nelayan.
Siasatan awal mendapati mangsa terjatuh ketika cuba mendapatkan bot yang hanyut akibat ribut. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pontian Penolong Penguasa Bomba Iqbal Raduan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat melibatkan kawasan seluas 500 meter daripada lokasi Kelong. Jarak antara Kelong ke darat pula sejauh 5 kilometer. Sebab bot bersama 6 anggota bomba dan penyelamat Pontian serta 2 bot dengan 9 anggota pertahanan awam dan 4 bot nelayan terlibat dalam operasi tersebut. Hanya 1.7 juta ringgit kutipan amal untuk tabung pahlawan dikumpul bermula 31 Julai lalu sehingga minggu pertama bulan ini. Jumlah itu tidak mencukupi untuk membantu veteran angkatan tentera yang uzur dan kurang upaya serta yang tidak mampu untuk memiliki rumah sendiri. Sehubungan itu, rakyat disuruh untuk terus membantu menghulur sumbangan ikhlas kepada tabung pahlawan. Presiden Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM, Tan Sri Anwar Muhammad Nur, sumbangan itu sebagai menghargai jasa dan pengorbanan wira-wira negara. Jelasnya, beberapa tahun kebelakangan ini, pihaknya hanya mampu mengumpul sekitar 3.5 juta ringgit setahun. Kutipan itu diagihkan kepada seramai 2,000 veteran kurang upaya yang masing-masing mendapat sumbangan banyak RM500. Sebelum ini, Sultan Perak Tuanku Nazrin Muizzuddin Shah juga menegur banyak pihak yang kurang prihatin untuk menyumbang kepada tabung pahlawan 2016. Saya rasa kalau kita semua orang main peranan, ya, ambilkan itu dengan serius, dengan lebih committed lah. Makin tinggi, saya rasa. Okay, apabila makin tinggi, maka banyak kita boleh buat untuk menjaga kebajikan. Tan Sri Anwar ditemui selepas merasmikan persidangan perwakilan tahunan ke-58 Persatuan Veteran ATM Negeri Terengganu di Kuala Terengganu. Dalam perkembangan sama, beliau berharap kerajaan menambah bilangan veteran ATM yang layak mendapat kemudahan rumah menerusi program strategi Lautan Biru Kebangsaan MBOS 7 dari 100 unit kepada 200 unit. Setakat ini, senarai veteran ATM yang menunggu dan tidak berkemampuan membina rumah sendiri berjumlah 1,000 orang. Jenazah bekas Ketua Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Tan Sri Abdul Halil Abdul Muttalib selamat dikebumikan di tanah perkuburan Taman Kosas Ampang, Selangor. Jenazah Alarham sebelum itu disembahyangkan di Masjid Jamil Huda, Kampung Melayu, Ampang. Allahyarham Tan Sri Abdul Halil berusia 70 tahun meninggal dunia di Hospital Gleneagles Ampang kira-kira jam 10 malam tadi akibat komplikasi kanser hati. Allahyarham pernah berkhidmat sebagai Ketua Pengarah JKDM selama 5 tahun sehingga Oktober 2005. Allahyarham juga pernah bertugas sebagai Pengurus Besar Lembaga Pembangunan Langkawi Lada dan bertanggungjawab memberi sumbangan besar untuk pembangunan pulau-pulau di Langkawi. Allahyarham Tan Sri Abdul Halil meninggalkan balu Puan Sri Nabiha Mahmur, 68 tahun dan 3 orang anak serta 7 orang cucu. Saudara, jumlah kenderaan di pintu masuk ke ibu negara dijangka makin sesak menjelang petang dan malam ini. Pergerakan trafik di Plaza Tol Gombak dan Plaza Tol Sungai Besi sesak namun terkawal. Dan untuk perkembangan, kita bersama wartawan Andy Riza di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM di Bangi. Silakan, Andy. Terima kasih rakan setugas Miza Yusni di Angkasa Puri. Sedia maklum, saya masih lagi berada di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi bagi meninjau pergerakan lalu lintas di Lebuh Raya Utara Selatan dan Lebuh Raya KLKLPT. Dan sama seperti laporan tengah hari tadi, aliran trafik di dua pintu masuk utama ke Ibu Negara iaitu di Plaza Tol Gombak dan Plaza Tol Sungai Besi masih lancar dan terkawal meskipun berlaku sedikit kesesakan sepanjang 100 meter di kaunter-kaunter pembayaran tol. Dan menurut laporan dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, setakat ini masih lagi tiada kemalangan dilaporkan di kedua-dua lebuh raya dan namun anda masih dinasihatkan untuk terus mematuhi peraturan lalu lintas. Ini termasuklah mematuhi had laju yang dibenarkan dan juga tidak memotong di lorong kecemasan dan juga pastikan touch and go anda berada dalam keadaan yang mencukupi bagi mengelak sebarang insiden di kaunter-kaunter pembayaran. Dan juga anda dinasihatkan untuk merujuk jadual perjalanan yang telah disediakan oleh pihak LPT dan juga pihak PLUS bagi membantu anda
anda untuk merancang perjalanan dan juga mengelakkan kesesakan sewaktu perjalanan pulang ke Kuala Lumpur. Dan kalau saya boleh kongsikan kepada anda, waktu ini sehingga jam 9 malam nanti adalah waktu terbaik bagi perjalanan balik dari Kelantan menuju ke Ibu Negara. Manakala bagi pengguna Plus pula, waktu ini adalah waktu yang paling sesuai bagi perjalanan dari Negeri Sembilan, Melaka, Johor Bahru, Perak menuju ke Kuala Lumpur. Jadi ambil maklum, dan juga segala informasi ini boleh anda dapatkan melalui laman Twitter Plus dan juga KLKLPT. Setakat ini saja laporan yang boleh saya kongsikan kepada anda. Kita bersama dengan rakan setugas Miza Yusni di Angkasa Puri. Terima kasih Andy, berada di Lembaga Beraya Malaysia LLM Bangi. Baiklah, saudara, untuk lintas langsung negeri-negeri, kita mulakan dengan perkembangan dari Sarawak. Terus saja bersama Damia Kassandraman di sana. Silakan Damia. Baik, terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pemain industri pelancongan di Sarawak perlu mempertingkat publisiti serta kemudahan yang disediakan dalam usaha menarik minat kedatangan pelancong ke negeri ini. Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satin berkata usaha mempromosi kawasan tarikan pelancongan perlu dibuat secara berterusan. Ketua Menteri turut mengalu-alukan serta menggalak pelancong dari negara jiran Brunei Darussalam untuk berkunjung ke Miri sekaligus dapat menjana pendapatan negeri ini. Di peringkat antarabangsa pula, beliau berkata, kerajaan negeri kini dalam usaha untuk menarik kehadiran pelancong dari negara China. Selain itu, menurut beliau, aktiviti pengembaraan, keindahan alam semula jadi dan budaya boleh dijadikan daya tarikan pelancong dari negara metropolitan seperti Singapura ke negeri ini. Tan Sri Adnan berkata demikian dalam majlis pelancaran Pullman Miri Waterfront di Miri. Pullman Miri selain menjadi satu lagi mercu tanda baru bandaraya Miri, merupakan satu-satunya hotel bertaraf antarabangsa di bandar itu yang menyediakan perkhidmatan dan keselesaan bagi para pelancong yang berkunjung ke bandaraya pelancongan itu. Hotel setinggi 24 tingkat dengan 328 buah bilik yang menghala ke arah Laut China Selatan itu memberi pemandangan yang menakjubkan untuk para tetamunya. Susulan kes kehilangan Ismandi Osman 38 tahun di Sungai Kampung Pinang Semarahan semalam, mangsa mungkin disambar buaya, bukan hilang. Ini pendapat salah seorang penduduk Kampung Pinang yang percaya mangsa mungkin disambar buaya semasa sedang mencuci kakinya dan bukannya terjatuh ke dalam sungai. Bagi Hipni Bujang, mangsa seorang yang arif akan kawasan mencari nafkahnya dan alasan sesat atau lemas adalah tidak masuk akal. Katanya sesat di darat, dia tahu jalan pulang. Patutnya dia air. Bekas kita sedang nak minat nangga macam waktu pukul 3 dini hari malam tadi. Ada jumpa macam dekat tempat lokasi penyelenggar belah tempat negaranya. Ada macam bekas kegelutan. Katanya lagi sepanjang tinggal di kampung berkenaan, beliau sering kali terserempak dengan kelibat sang bedal di sungai yang menjadi lubuk emas Apek atau Udang Galah itu. Tinjauan RTM di lokasi kejadian turut mendapati penduduk di kampung berkenaan kini bimbang dengan populasi reptilia itu yang menjadikan Sungai Pinang sebagai habitat mereka. Kurang seminggu kehilangan selesai kilat di Sungai Kampung Baru dekat Semarahan. Pihak bomba kini digegaskan pula di Kampung Pinang, Semarahan juga, bagi mencari seorang lagi mangsa yang telah hilang sejak semalam. Mereka percaya ya, faham buaya pada ketika ini, kepastian masih belum lagi dapat disahkan. Menurut Ketua Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Semarahan, Ahmad Shah Saad, pihaknya juga percaya punca kehilangan Sylvester Kidatli di Kampung Baru Semarahan Ahad lepas mungkin sama. Radius lebih kurang 2 ke 3 kilometer ke hulu sungai. Sehingga kita dapat mencari bukti-bukti yang boleh kita jadikan fakta untuk menguatkan bahawa beliau adalah di bahaya. Katanya lebih 20 orang dengan 7 buah bot terlibat dalam operasi mengesan Ismandi yang turut melibatkan penduduk kampung. Jabatan Imigresen Negeri Sarawak berjaya menahan 27 orang pendatang asing tanpa izin parti menerusi op ikrar dan op pintu dalam tempoh seminggu ini. Dalam op ikrar, penguatkuasa Imigresen berjaya memberkas 9 parti dalam 2 operasi berasingan yang dijalankan di bahagian Kuching awal pagi semalam. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh jabatan tersebut, operasi pertama di rumah kongsi tapak pembinaan Jalan Masja telah memeriksa 160 individu dan hasil pemeriksaan telah menahan 6 lelaki warga Indonesia.
5 daripadanya disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-63 kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan dan pengenalan diri yang sah ketika berada di negara ini, manakala seorang lagi ditahan di bawah Seksyen 15-1-C Akta yang sama kerana tinggal melebihi masa daripada tempoh pas yang dibenarkan. Manakala dalam op ikrar di tapak pembinaan di Jalan Matang Baru, 3 lelaki warga Indonesia iaitu 2 daripadanya ditahan di bawah Seksyen 15-1-C dan seorang lagi di bawah Seksyen 6-1-C Akta yang sama. Operasi kedua itu telah memeriksa 113 individu yang kesemuanya warga Indonesia. Sementara itu, dalam op pintu pada 13 September lepas, seorang lelaki warga Nigeria ditahan di kediamannya di Jalan Murai Tebuan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-63. Pada sebelah malamnya, 17 individu, seorang warga India dan selebihnya warga Indonesia ditahan di Terminal Bas Kuching Central di bawah Akta Immigration 1959-63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Kesemua parti tersebut telah dihantar ke Depot Tahanan Immigration Semuja, Serian untuk tindakan lanjut. Tumpuan dan penglibatan aktif semua golongan dalam aktiviti seni dan kebudayaan mampu mempererat perpaduan negara serta mempertingkat kualiti hidup rakyat Malaysia. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau, Paulus Palugumbang berkata, usaha berterusan dalam membangun nilai budaya Malaysia adalah penting untuk mengekalkan keharmonian ke arah pembangunan negara dalam suasana kepelbagaian etnik. Tambahnya, generasi muda harus meneliti dan mengambil perhatian terhadap sejarah negara kerana ia amat penting dan boleh dijadikan pendoman dalam banyak perkara. Paulus berkata demikian semasa berucap di Fiesta Kebudayaan Masyarakat Tionghoa Limbang bersempena sambutan Hari Malaysia 2016 di Dataran Jubli Emas, Limbang. Majlis Anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dengan kerjasama pejabat residen bagi Limbang itu menampilkan pelbagai acara termasuk pertunjukan tarian singa, persembahan hiburan, pertandingan ratu ciongsam dan perarakan tanglong mengelilingi bandar Limbang. Sebanyak 38 pasukan dari sekitar bandar tersebut menyertai perarakan tanglong yang terdiri daripada Persatuan, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKKK dan Kawasan Rukun Tetangga KRT. Mesyuarat Agung Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS hari ini bagi pemilihan Exco baru bagi penggal 2016-2018 berakhir dengan jawatan presiden tidak diisi. Sehubungan itu, FAS akan mengadakan mesyuarat agung luar biasa dalam masa 7 hari untuk memilih presiden baru dan seterusnya membolehkan pelantikan setiausaha agung dan bendahari. Boleh sebentar ini ikut perlembagaan itu kita akan nominatkan presiden. Kita ada beberapa pencalonan kita cuba approach, tadi kita try approach yang bagi dari semua tapi beliau memang betul-betul due to commitment mereka, mereka sebenarnya really kita commitment yang tidak membenarkan mereka untuk meneruskan dipanggil tanggungjawab yang besar untuk memimpin Persatuan Bola Sepak Sarawak. InsyaAllah tuan-tuan doakan juga dalam tempoh yang terdekat ini kita akan ada presiden, insyaAllah. Menurut Timbalan Presiden FAS yang baru, Abdul Wahab Rahim, mesyuarat yang berlangsung 3 jam itu gagal memilih presiden baru bagi menggantikan Datuk Sudarsono Osman yang mengundur diri daripada jawatan itu baru-baru ini. Bercakap dalam sidang media selepas mesyuarat tersebut di Kuching, Abdul Wahab berkata, Datuk Sudarsono yang merupakan seorang daripada 2 calon bagi jawatan itu menolak untuk terus memimpin FAS berikutan komitmen tugas. Seorang lagi calon terpaksa ditolak pencalonannya berikutan tiada pengesahan daripada calon berkenaan. Sementara itu, 5 orang naib presiden baru bagi Exco FAS 2016-2018 ialah Razali Dolhan, Kasidi Maris, Duk Janteng, Datuk Posa Majais dan Abang Sohardi, Abang Zaini. Baik, saudara rakan, ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kita bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Adam ya dengan bahan berita dari Sarawak. Baik, seterusnya kita terus saja bersama Stanley Misoni yang sudah bersedia di studio berita RTM Kota Kinabalu, Sabah. Silakan Stanley. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Botak Negeri Sabah menubuhkan pasukan tindakan kecemasan ERT Mantanani bertujuan memantau operasi pengusaha pelancongan di Pulau Mantanani, Kota Belud.
Pengarah Pejabat MOTEC Negeri Sabah, Awang Ahmad Zaki Abu Bakar berkata pasukan itu akan melaksana tugas mengikut prosedur operasi standard SOP Kementerian Berkuat Kuasa serta-merta. Menurut Awang Ahmad Zaki, pewujudan ERT itu diputuskan dalam satu mesyuarat MOTEC Negeri bersama Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri pada 7 September lalu, berikutan kedatangan pelancong yang semakin meningkat ke pulau berkenaan. Jelasnya, operasi ERT Mantanani dilaksana dengan kerjasama Jabatan Pelabuhan dan Dermaga yang antara lain berperanan atau keadaan cuaca dan ombak, selain bertanggungjawab memastikan semua operator pelancongan di kawasan terlibat menggunakan sistem penentu kedudukan global GPS dan flare gun dalam operasi masing-masing. Penggunaan jet yang tidak menepati SOP kementerian juga akan turut dipantau. MOTEC juga tidak akan teragak-agak untuk membatalkan lesen para pengusaha yang tidak mematuhi peraturan. Awang Ahmad Zaki bercakap kepada pemberita dalam program Installation at By the Bay at KK 2016 di Segama Waterfront, Kota Kinabalu. Mengenai program berkenaan, katanya ia bertemakan Eco Art on the Broadwalk, menampilkan hasil karya seni dari 14 pasukan melibatkan 65 seniman dari seluruh negara berakhir 19 September ini. Tujuan program diadakan adalah antara lain adalah untuk merancakkan industri pelancongan di negeri Sabah dari segi kita menyediakan produk-produk barulah untuk para pengunjung berkunjung ke Kota Kinabalu. Program bersempena Hari Malaysia itu juga diadakan bagi menyokong kempen Clean Up the World. Sabah dicatat negeri ketiga tertinggi dalam pengambilan alkohol di Malaysia, iaitu 18.4%. Kuala Lumpur mendahului pada kadar 20.3%, diikuti Sarawak 19.7% kadar pengambilan alkohol. Berdasarkan kajian penyelidikan Universiti Malaysia Sabah UMS, 17% penduduk di negeri ini adalah peminum alkohol tegar dan kira-kira 50% daripadanya minum dengan cara berbahaya. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Haja Jainab Ahmad Ayid berkata, kerajaan menerusi kerjasama pelbagai agensi termasuk pihak swasta sentiasa komited dalam meningkatkan kualiti rawatan khususnya penagihan alkohol. Ia termasuk mengadakan persidangan melibatkan golongan profesional, pakar psikoterapi dan penyelidik untuk membincangkan kaedah rawatan pelbagai jenis ketagihan. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Fourth International Asia Pacific Behavioral and Addiction Medicine at BAM Conference di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Klinikal Soleh Sabah, Dr. Prem Kumar Shanmugam, ketika ditemui dalam sidang media berkata, ketagihan alkohol adalah penyakit otak dan tingkah laku yang perlu dirawat secara menyeluruh menggunakan kaedah biologi, psikologi, sosial dan spiritual. We use the biopsychosocial model, that means daripada segi biologi, daripada segi psikologi, daripada segi sosial, dan sekarang daripada segi spiritual juga, kita akan buat treatment. Lebih 100 orang peserta terdiri profesor, pakar psikologi dan penyelidik menyertai persidangan ini. Kerajaan sentiasa berusaha untuk mengukuhkan dan menggalakkan penyertaan belia dalam pembangunan sektor pertanian di negeri ini. Menteri Belia dan Sukan Dato' Taufik Abu Bakar Titingan berkata, antara usaha yang dilakukan termasuklah memperkenalkan lebih banyak program yang berkomprehensif untuk menarik minat golongan tersebut menceburi bidang perniagaan atau keusahawanan. Dato' Taufik menyarankan masyarakat untuk bersama-sama membantu menggerakkan usaha memberi kesedaran kepada golongan belia menjadikan bidang tani sebagai pilihan kerjaya. Ini merupakan satu bidang yang sangat penting dan kita mahu anak-anak muda supaya tidak terlalu bergantung apabila keluar dari universiti, daripada persekolahan, terus mencari pekerjaan dengan cara makan gaji. Tapi harus memberikan pertimbangan malah keutamaan untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian. Dato' Taufik yang juga wakil rakyat APAS menyatakan demikian selepas merasmikan Hari Usahawan Belia Peringkat Pertubuhan Peladang Kawasan Tawau di Tawau.
Dalam pada itu, beliau menggesa usahawan yang telah berjaya untuk berkongsi pengalaman, bimbingan serta tunjuk ajar untuk dijadikan sebagai sumber rujukan penting bagi usahawan-usahawan baru. Ke arah itu, kerajaan akan bekerja keras untuk mewujudkan persekitaran ekonomi yang kondusif untuk membantu golongan tersebut. Jasa dan pengorbanan anggota tentera dalam menjalankan tugas menjaga keamanan negara perlu dijadikan sumber inspirasi masyarakat. Ini kerana meskipun berhadapan situasi yang mengancam nyawa, anggota tentera tetap gigih melaksanakan tanggungjawab mereka. Menurut Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Datuk Hamisah Samad, jasa anggota tentera melaksanakan tugas tanpa mengenal sempadan masa mahupun mengira situasi sama ada di darat, laut dan udara perlu dihargai dan disemai dalam hati setiap rakyat bagi menyemarakkan lagi semangat cintakan negara. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas melakukan lawatan ke Pos Kawalan Kalabakan dan Tugu Peringatan Kalabakan sempena Hari Angkatan Tentera Malaysia ATM ke-83 di Tawau. Datuk Hamisah yang juga wakil rakyat tertumpu di sempadan negara. Tanggungjawab serta peranannya amat dihargai terutama pembabitan dalam misi kemasyarakatan ketika bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan kebakaran. Sehubungan itu, kerjasama antara masyarakat termasuk pemimpin akar umbi dan ATM perlu terus diperkukuh bagi memastikan sebarang ancaman dapat diatasi sekaligus mewujudkan hubungan baik penduduk dengan anggota keselamatan. Sekian berita dari Sabah petang ini, teruskan dengan rakan penyampai Miza di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Stanley di Kota Kinabalu, Sabah. Borneo Arts Festival 2016 di Arena Bowling Padang Antarabangsa Labuan sasar tarik lebih 20,000 pengunjung. Nah, itu antara bahan berita dari Labuan, dan untuk laporan penuh kita bersama Harje Yuandi Jack. Silakan Harje. Terima kasih. Tiada kes virus Zika dilaporkan di Labuan setakat ini. Bagaimanapun, Jabatan Kesihatan Labuan sentiasa melakukan langkah pemantauan dan pencegahan. Pemangku Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan, Dr. Muhammad Zaki Abdul Hamid berkata, ini termasuk pemantauan semua pintu masuk utama iaitu di Terminal Feri Kenderaan dan Feri Ekspres serta Lapangan Terbang Labuan. Kita telah pun mengambil beberapa langkah seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan, di mana semua pintu-pintu masuk kita buat saringan dan juga dalam pada itu, Dr. Muhammad Zaki meminta orang ramai agar sentiasa menjaga kebersihan di persekitaran rumah. Selain itu, memastikan nyamuk Aedes tidak membiak di kawasan perumahan masing-masing yang boleh menyebabkan demam denggi dan penularan virus Zika. Pengorbanan besar para pemimpin terdahulu berjaya memastikan keamanan dan keharmonian yang dikecapi rakyat masa kini. Sehubungan itu, Ahli Dewan Negara Senator Datuk Yunus Kurus berkata, perpaduan merupakan tonggak kemajuan negara. Beliau juga menyaran warga Labuan bersama-sama memelihara dan meningkatkan semangat perpaduan itu. Beliau berucap merasmikan program ekspedisi berbasikal kenali jiran dan perarakan anak-anak Malaysia di Labuan. Tambah beliau, sejarah pembentukan negara sangat penting untuk diketahui dan difahami, lebih-lebih lagi kepada generasi muda. Sementara itu, mengenai program ekspedisi berbasikal kenali jiran dan perarakan anak-anak Malaysia, ia diharap dapat diteruskan pada masa akan datang. Saya bersama sahabat saya dan ketika ini anak saya berumur 5 bulan, so kami bawa dia sekali dan kami kandung di hadapan. So perasaan sangat teruja, sangat excited sebab kita berhenti di setiap choke point dan kita ada aktiviti quiz, so ada throat, boleh mengeratkan silaturahim lah. Event seperti begini mesti diteruskan supaya perpaduan masyarakat antara bangsa-bangsa akan lebih erat lagi lah. Borneo Arts Festival 2016 yang berlangsung di Arena Bowling Padang Antarabangsa Labuan menyasar menarik lebih 20,000 pengunjung. Penganjuran buat kali keempat ini memperkenalkan budaya dan seni di Kepulauan Borneo sekaligus menarik kedatangan pelancong ke wilayah ini.
usaha kita untuk mengetengahkan kesenian Borneo kepada pelancong, khususnya kesenian dan juga kebudayaan yang terdapat di Labuan. Acara ini diharapkan menjadikan Labuan sebagai pusat dan juga tumpuan kepada penggiat-penggiat dan juga peminat-peminat kesenian untuk datang ke Labuan. Pelbagai pengisian acara kebudayaan dan kesenian sepanjang festival 3 hari itu, antaranya pertandingan Gambus Fusion Borneo bermukun 4 sekumpulan dan pertandingan tarian kreatif terbuka. Penyertaan melibatkan peserta dari Labuan, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Brunei dan Indonesia. Majlis penutupan Borneo Arts Festival 2016 akan disempurnakan Ahli Dewan Negara, Senator Dato' Yunus Kurus. Dengan itu, sekian paparan N5 dari Labuan. Kembali semula ke Angkasa Puri, Selegan. Terima kasih Harji untuk bahan berita dari Labuan. Sambutan Hari Malaysia terus diraikan dengan penganjuran pelbagai acara menarik, antaranya konvoi kembara amal Anak Merdeka Patriot 16 di Kuantan. Jadi bagi perkembangannya, kita bersama Muhammad Hezri Azran Ahmad di sana. Silakan. Anak Merdeka Patriot 16 tiba di Kem Bina Negara Bukit Sagu, Kuantan. Peserta terdiri daripada 180 mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia UTM. Program bertujuan memupuk semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda selain menerapkan perpaduan masyarakat berbilang kaum sempena sambutan Hari Malaysia. Jurulatih Kem Bina Berkenaan Syahidan Arifin berkata, sebanyak 20 bilik rumah tamu dan bilik fasilitator telah disediakan untuk peserta Patriot. Ia dengan kerjasama Biro Tata Negara Putrajaya. Dari segi menu malam ni, barbecue yang saya nampak lah. Dari ayam bakar, ikan bakar, mehun Singapura, nasi goreng Cina, tose, itu. Semua peserta bermalam di kem tersebut sebelum bersama komuniti di daerah Rompin. Rompin itu kami kat sini di Masjid Tengkulu Kota Bumbah, dan kami akan ada program bersama komuniti sana untuk makan-makan dan juga program sambutan mertua, dan ada libat sama komuniti dengan masyarakat di sana. Program yang bermula pada Rabu lalu bakal direkodkan dalam Malaysia Book of Record berdasarkan kejayaan mereka menghasilkan cetakan tapak tangan terpanjang, iaitu sepanjang 1.3 kilometer. Program itu bertujuan mengisi tabung pahlawan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia, PVATM. Konvoi turut mendapat kerjasama 66 buah motosikal berkuasa tinggi daripada Gagasan Anak Malaysia Bikers, GAMB, dan 80 mahasiswa UTM. Rakyat didahulukan sentiasa menjadi agenda utama kerajaan dalam memastikan rakyat hidup selesa. Sebagai bukti, perumahan bagi 200 penduduk di kawasan Sungai Jerit Maran bakal diselesaikan yang melibatkan kerjasama negeri, kerajaan negeri dengan kerjasama pejabat tanah dan daerah Maran. Kebanyakan penduduk adalah bekas pekerja estate dan pesara yang sebelum ini tidak mempunyai kediaman tetap dan kini hanya tinggal di rumah sewa. Adun Kuala Sentul, Datuk Saniza Samsudin berkata pihaknya telah mengenal pasti 200 orang penerima. Dan inisiatif yang telah diambil oleh pihak saya dan juga pejabat tanah daerah Maran, InsyaAllah ya, tak lama lagi kita telah pun meluluskan sebenarnya lot-lot tapak rumah ya, untuk penduduk di Pekan Sungai Jerit ni yang kita pilih daripada kalangan keluarga yang miskin yang tak ada rumah sendiri lagi. Jadi dengan tapak rumah ni, InsyaAllah kita boleh usahakan rumah PPRT, Mesra Rakyat dan sebagainya lah untuk mereka nanti. Beliau berkata demikian selepas melakukan ziarah kasih bersama penduduk di Sungai Jerit Maran. Jelasnya proses kelulusan lot tanah itu kini di peringkat akhir. Manakala bagi proses permohonan pembinaan rumah projek perumahan rakyat miskin tegar PPRT dan mesra rakyat dijangka akan dilakukan pada awal tahun hadapan. Lot tanah rumah itu terletak di tengah Pekan Sungai Jerit merangkumi pelbagai fasiliti termasuk tapak masjid di kawasan itu.
Kira-kira 300 pemain catur tempatan dan antarabangsa akan menyertai kejohanan Rompin International Chess Open 2016 yang akan berlangsung di Politeknik Muazzam Shah di Rompin pada 1 dan 2 Oktober ini. Kejohanan itu dianjurkan sempena program Politeknik Malaysia International Chess Open PMSICO kali ketiga tahun ini. Ahli Parlimen Rompin Datuk Hassan Arifin berkata sebanyak 4 kategori dipertandingkan iaitu terbuka, institusi pengajian tinggi dan politeknik, sekolah menengah bawah 18 tahun dan sekolah rendah bawah 12 tahun. Jadi Satuan Catur Negeri Pahang dengan kerjasama politeknik dan saya sendiri selaku Ahli Parlimen Rompin bersama-sama dengan AKBP Corporation merupakan penganjur bersama pada pertandingan ini dan baru sebentar tadi kita telah bersetuju kita nak naikkan hadiah pertandingan iaitu nombor satu bukan 3,500 ni kepada 5,000 pada 5,000. Nombor 2 pada 3,500. Kejohanan di Rompin kali ini menawarkan hadiah keseluruhan wang tunai RM23,000 dengan johan bagi kategori terbuka bakal menerima wang tunai RM5,000. Setakat ini, seramai 5 peserta dari Filipina telah mengesahkan pengesahan mereka antaranya 2 jago catur iaitu International Master IM Haridas Pasqua dan Oliver Dimakiling. Dalam usaha menggalakkan penyertaan daripada golongan muda terhadap kejohanan seumpama itu, pihaknya juga akan menyediakan hadiah untuk pemain catur terbaik bagi peserta bawah 16 tahun, 14 tahun, 10 tahun dan 8 tahun. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Negeri Tok Gajah. Kembali bersama Miza di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan. Terima kasih Hazri di Kuantan Pahang. Terima kasih kepada kecanggihan teknologi maklumat. Hanya melalui usaha di hujung jari, lebih 1,000 anggota keluarga yang mempunyai pertalian darah dengan ulama terkemuka di kawasan Langgar Kedah, Haji Muhammad Nur Abu Bakar. Mereka akhirnya dipertemukan dalam satu majlis istimewa di Kampung Pondok Tasak Langgar Alustar. Majlis warisan Haji Muhammad Nur Abu Bakar ini berjaya mengeratkan silaturahim keluarga besar ini sehingga generasi ke-11. Allahyarham ulama yang sangat dihormati masyarakat setempat suatu ketika dahulu pernah menjadi guru agama kepada Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah yang memerintah Kedah pada tahun 1854. Pertemuan kali kedua setelah 40 tahun lalu lebih bermakna kerana ia mengumpulkan lebih ramai anggota keluarga itu. Dah tertinggal, ada 40 tahun gap dengan kami dah terlupa. Dibuatlah. Dan kebanyakan keluarga ini tak tahu siapa keturunan dia, asal mana dan sebagainya. Jadi saya sebenarnya mengambil inisiatif inilah. Selepas saya pencin ada masa untuk nak apa semak balik. Apabila saya semak balik, sebenarnya kita ini keturunan ulama. Bagi timbalan Ketua Polis Kota Star, Superintendent Rohana Omar yang juga generasi ke-9 keturunan Haji Muhammad Nur, majlis ini disambut dengan perasaan syukur dan gembira. Sangat-sangat seronok dan sebab pun ada. Sebab selama ni kita kenal, cuma kenal dalam WhatsApp, ada yang tak pernah jumpa langsung dengan nama saja, tapi hari ini Alhamdulillah dapat jumpa. Kesempatan yang ada dimanfaatkan untuk saling mengenali dan merakam foto keluarga sebagai titik awal untuk kemesraan yang bakal berpanjangan. Saya rasa perjumpaan pada hari ini satu sejarahlah bagi saya. Kenapa? Banyak kalau kita tengok banyak pada hari ini kaum keluarga yang tidak pernah saya jumpa dan tidak pernah saya kenal. Pada hari ini kita dapat kenalan dan kita tahu daripada sunggalu mana yang dia orang datang. Pertama bila saya datang sini, lihat sendiri dengan salah silang keluarga, saya rasa agak terkejut mula lah.
sebab melihatkan salah silah keluarga Haji Maknoor yang sangat banyak, sangat ramai. Pernah saya dengar nama Haji Maknoor ni beberapa kali daripada ayah dengan mak saya sendiri. Tapi tak sangka bila sampai sini, rupanya ada sahabat saya daripada sekolah menengah sendiri, ada sahabat saya yang pernah masuk universiti sekalipun, rupanya berasal daripada keluarga Haji Maknoor juga. Tak tahu kata apa waris daripada keluarga saya, ayah saya ni ada 4 adik-beradik. Lepas tu ada yang saya kenal lah di luar, tiba-tiba terjumpa di sini rupanya adik-beradik. Jadi kita rasa berbangga lah benda ni. Kan boleh menghubungkan silaturahim. Harapan mereka agar pertemuan kali ini akan diteruskan ke generasi akan datang bagi memelihara silaturahim yang terjalin. Laporan Rashid Jahli untuk Berita RTM. Penggemar masakan asam pedas Melaka boleh berkunjung ke Pesta Masakan Warisan Melaka 2016 yang bermula hari ini hingga esok. Pelbagai hidangan masakan disediakan untuk pengunjung merasa secara percuma dan dijual untuk dibawa pulang. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Warisan Negara Mohd Zakidin berkata, kali ini 20 buah gerai makanan dibuka dengan pelbagai juadah masakan warisan seperti Melayu, Cina, India dan peranakan disediakan. Seramai 30,000 pengunjung disasarkan hadir menyokong Pesta Masakan Warisan Melaka 2016 di Bandar Hilir Melaka yang masuk tahun ke-11 penganjurannya. Dan bidang masakan warisan atau makanan warisan ini, kita tidak boleh tinggal begitu saja. Kita kena sentiasa mengadakan promosi dan mempopularkannya. Yang pertama, untuk tujuan menyemarakkan lagi makanan warisan kita. Dan yang kedua, untuk tujuan menarik lebih ramai pelancong datang mengunjung ke negeri kita, ke negara kita, khususnya Melaka lah pada hari ini ya, dengan mengenengahkan semua aspek makanan warisan yang berbentuk lauk pauk, ada yang berbentuk kuih muih, minuman dan sebagainya. Kerana keunikan makanan warisan kita ini tidak ada di tempat-tempat lain sebenarnya ya. Orang ramai yang ditemui menyifatkan program tersebut amat baik dalam mempromosikan makanan warisan pelbagai kaum agar terus dikenali generasi baru. Baguslah sebab apa program ini salah satu daripada aktiviti yang menggalakkan pelancongan di Melaka ini dan juga kita dapat mengenalilah masakan tradisi tiap-tiap negeri yang buat pameran ini. Bagus, memang bagus. Bukan cuma orang-orang from all of life datang sini kan. Banyak-banyak bangsa kan. So, okeylah, better lah. We have this every year kan. Dan saya dapat ini satu jaringan yang cukup bagus untuk muzium-muzium negeri dan juga rakyat di Melaka sendiri untuk merasa masakan daripada negeri-negeri lain di Melaka. Dan saya rasa ini satu satu festival yang patut diteruskan untuk masa-masa akan datang juga. Bagus. Okey, bagus. Semua bagus, semua kita dapat campur semua kaum kan, masakan lain-lain, kita dapat rasa masakan. Tahun depan, Pesta Masakan Warisan Melaka akan turut mengisi penglibatan semua negeri bagi menarik lebih ramai pengunjung. Pengguna yang tertipu dalam urusan pembelian barangan secara atas talian perlu sedar hak mereka dan boleh memfailkan tuntutan ganti rugi secara mudah, murah dan cepat melalui Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, TTPM. Bagaimanapun, barangan tersebut tertakluk pada bagi pembelian bernilai kurang daripada RM25,000. Sebarang aduan rasa tidak puas hati sama ada barang yang dibeli rosak, tidak mengikut model yang ditunjukkan, jumlah barang tidak mencukupi dan lain-lain boleh dikemukakan kepada TTP sama ada datang ke kaunter TTP atau melalui laman web tribunal. Tuntutan boleh dibuat dalam bentuk ganti rugi kewangan, barangan atau servis. Maknanya apa-apa barangan yang puan beli atas talian boleh dituntut di TTPM kecuali perkara-perkara yang berada di luar bidang kuasa TTPM, iaitu contohnya satu ialah kalau kita beli tiket penerbangan, perkara itu tak di bawah bidang kuasa TTPM lah. Beliau berkata demikian selepas program buat bicara dalam Selamat Pagi Malaysia. Pengguna juga perlu mengemukakan tuntutan dengan menyertakan dokumen berkaitan seperti transaksi pembelian, transaksi pendepositan wang dan resit penerima barangan sebelum tuntutan dibicarakan dalam mahkamah tribunal. Untuk laporan cuaca, kita terus saja bersama pegawainya Arif Adnan dari Met Malaysia. Silakan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca dimulakan terlebih dahulu dengan melihat kepada carta angin. Secara amnya, angin bergerak dari arah barat dengan kelajuan boleh mencapai 50 km sejam. Sehubungan itu amaran angin kencana laut bergelora kategori pertama masih lagi dikekalkan bagi kawasan perairan Phuket, Kondor, Reef Knot, Lain Layang dan Palawan. Amaran berkuat kuasa sehingga 17 September 2016 dan keadaan ini berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Untuk melihat keadaan cuaca semasa, kita beralih ke paparan imej gambar radar. Pada ketika ini, hujan satu rute tempat sedang berlaku melibatkan kawasan negeri Perak, Kelantan, Negeri Sembilan serta di utara negeri Johor. Hujan satu dua tempat turut berlaku di negeri Sarawak melibatkan bahagian Sibu dan Sarike. Hujan yang sedang berlaku pada ketika ini dijangkakan akan beransur-ansur reda menjelang lewat petang nanti. Manakala keadaan cuaca adalah tidak hujan bagi semua kawasan di negeri Sabah. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bandar-bandar utama. Sekian dahulu daripada Med Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Arif Adnan dari Met Malaysia. Nasional 5 berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.